Kita mau sholat id tapi telat guys. Telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hari ini Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua. Kalau kita ada salah, mohon maaf ya. Jadi hari ini kita mau sholat di masjid. Iya, masjid di Dusil. Ini masjid terbesarnya di daerah Busan. Benar nggak sih terbesar? Nggak tahu lah ya. Tapi so far masjidnya cuma di sini aja sih yang gede. Terus ini seperti apa sih rasanya Lebaran di negara orang kan, apalagi di negara Korea ini. Nanti kita lihat ya, sama nggak sholat idnya di sini sama di Indonesia. Nah, hari ini Erlangga pakai baju batik. Tuh, kapal sama Bunda. Tahu enggak? Yandanya batiknya enggak bawa dong. Selbat. Buat teman-teman yang lagi di Indonesia pastinya itu ya. Apa? Tradisi mudik ini pasti udah ada yang mudik ke kampungnya. Mungkin udah baru ada yang jalan. Enak ya. Kita di sini jauh dari keluarga. Bisa mudik. Sedih gak sih? Untungnya di sini banyak teman-teman, banyak sesama muslim. Jadi ya enggak sendirian-sendirian banget lah lebarannya gitu kan. Nah, ini kita Airlangga. Erlangga, kok Erlangga diem aja? Ini Erlangga lagi sakit, gengs. Dari hari Minggu dia ingusan gitu, pilek, kasihan. Jadi tidurnya pun keganggu. Semoga aja cepat sembuh ya. Mohon doanya ya. Sri, diem aja sih. Ya, soalnya gagak kecil, nggak bisa muat. Di sini tuh ada banyak negara yang ikut biasanya di sholat id. Dari India, Kazakhstan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, mana? Wih, gengs. Nah, ada apa sih kira-kira nanti di kita sana? Lihat yuk. Kita lihat aja ya. Itu dia masjidnya. Terus. Wah, ketemu dengan teman-teman di sini. Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin. Iya. Minal aidin. Belum mulai. Oh, jam 10. Oh, kemarin lihat jam 9. Jam 9. Iya. Sampai udah kaget. Jam 9 10 baru. Iya. Kita udah lari-lari tadi. Aduh, kesiangan nih. Udah, kita seru dulu ya. Yuk. Takbirannya, gengs. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Wah, suasananya, gengs. Lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Ya halo. Salam dulu, salam. Udah mulai.
Enak. Mulai rame. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lengah tingkang Ardi. Sehat. Alhamdulillah. Ngantuknya habis takbiran. Habis takbiran ya semalaman ya. Iya, aduh, sakit. Wah, ini suasananya, geng. Sudah banyak orang berkumpul. Sholatnya nanti mulai jam 10 katanya. Nah, ya kita siap-siap dulu ya. Gak kebagian di dalam, di luar, telat. Sholat idnya udah selesai nih gengs tadi. Nah sekarang kita lagi dengerin ceramahnya dulu. Wait. Ulang. Pelanin deh. Ya, bubaran. Itunya dong. Duanya, karena yang kedua itu nanti akan ada di Kyungsung tapi nggak tahu kapan. Jadi sabar ya. Apa sampean mau nungguin sampai jadi mas? Waduh, Naudu bilang mendadak jangan. Saya lebih baik pulang aja. Saya udah pengen pulang pikiran. Itu dong. Promosi channel YouTube-nya dong sekalian dong. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya yaitu Wigu Gilaceng. Kemungkinan nanti bulan berikutnya akan ganti nama yang akan lebih keren lagi ya.
Terus pantengin IG saya, subscribe di @yudiawan_fk. IG subscribe ya istilahnya ya. Subscribe. Follow IG saya. Nantikan video saya selanjutnya, bye. Ini air langga. Siapa ini? Air langga. Bajunya kompak sama bunda ya. Bajunya Yanda lupa bawa ya. Iya. Jatuh ya. Nyengir. Iya ya. Baju Yandanya malah nggak bawa. Minta tos dulu. Jadi inilah Masjid Al-Fatah di Busan, Korea. Masjid ini dibangun pada tahun 1980 yang katanya diinisiasi oleh seorang pengusaha dari Libya. Nah, dibangun lalu sekarang pengurus masjidnya terdiri dari orang Korea, orang Indonesia, dan kayaknya beberapa orang dari Kazakhstan deh. Bagus ya, keren ya kubahnya. Gede juga, wow. Selesai juga kita pulang dari masjid buat sholat id di Busan. Ya, selamat Idul Fitri semua. Mohon maaf lahir batin. Ya, dan ini sedih ya karena ini sholat id terakhir kita di Korea. Iya. Karena tahun depan kita udah di Indonesia lagi. Erlangga, bagaimana kesan pesannya? Dia masih bingung dia. Ya, jadi sekian dulu video mengenai sholat id di Korea. Ya, sampai dulu ya. Sampai jumpa di jalan-jalan selanjutnya. Annyeong.